DPD RI melaksanakan sidang paripurna ke-7 masa sidang 3 tahun 2023-2024 dengan agenda penyampaian laporan penyerapan aspirasi perwakilan anggota DPD RI dari masing-masing provinsi yang dilakukan selama di daerah pada beberapa waktu lalu. Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Mahyudin serta dihadiri Ketua DPD RI dan Wakil Ketua DPD RI lainnya berfokus pada pendistribusian aspirasi yang akan diteruskan ke masing-masing alat kelengkapan yang membidangi. Karena tanggal 3 Februari kita sudah mulai lagi sampai dengan 3 Maret reses ke daerah masing-masing. Nah, sementara ada beberapa kegiatan yang harus kita integrasikan. Sehingga kita penggal menjadi 3 paket beberapa kegiatan sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Yulia Haryono, The News DPD RI melaporkan dari Senayan. Salam dari daerah untuk Indonesia.